Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Oke teman-teman, kita masih di prediksi UTBK 2021 nomor 5 teman-teman. Jika diketahui sistem persamaan 2 pangkat X tambah Y sama dengan 10, 2 pangkat Y tambah Z sama dengan 20, 2 pangkat Z tambah X sama dengan 30, maka nilai dari 2 pangkat 2X teman-teman. Jadi yang ditanyakan itu 2 pangkat 2X ya. Nah berapa gitu kan. Nah oke teman-teman, kita tulis dulu nih jawab. Nah untuk mengerjakan soal-soal tipe seperti ini, teman-teman bisa menggunakan principle of churigation ya. Coba kita tulis dulu kan, berarti kan 2 pangkat berapa tuh, X tambah Y sama dengan 10, 2 pangkat Y tambah Z sama dengan 20, kemudian 2 pangkat Z ditambah X sama dengan 30. Nah oke teman-teman, bisa nggak dari soal ini itu masuk ke jawaban ini? Dia itu kan nyarinya 2 pangkat 2X teman-teman. Nah, bisa nggak coba? Kira-kira diapain sih gitu kan? Nah, coba lihat. Kalau misalnya kedua ruas kita kalikan, teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Karena kan kedua ruas. Yang kiri kita kalikan, yang kanan kita kalikan. Coba perkalian pangkat, teman-teman, gimana? Nah, kita harus ingat-ingat dulu ya. Ingat, teman-teman. Teman-teman harus ingat bahwa misalnya ada A dipangkatkan dengan N dikali A dipangkatkan dengan M. Itu akan sama dengan A pangkatnya di jumlah N ditambah M gitu ya. Ingat-ingat teman-teman. Kalau teman-teman udah ingat kayak gini, udah langsung nih. Nah, gitu ya. Ya udah, berarti ini kita kalikan aja kan. Berarti pangkatnya di jumlah dong. Berarti 2 pangkat berapa nih? X tambah Y terus tambah Y tambah Z tambah Z tambah X. Kebayang nggak si X-nya jadi 2? X tambah X kan 2X gitu ya. 2X ditambah Y-nya jadi berapa? Jadi 2 juga kan. Y tambah Y berarti 2Y ditambah Z tambah Z berarti 2Z. Paham gak sampai sini? Karena kan kita jumlahin nih. Coba kalau tonton belum paham, berarti kan 2 pangkat X tambah Y tambah Y tambah Z tambah Z tambah X gitu kan. Jadi deh dapat ini gitu ya. Oke, kita kotakin lagi biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita kali ini semua. Berapa nih? 10 kali 20 kali 30, 6 ya. 6.000 berarti kan. Nolnya ada 3. 6.000. Nah, kita punya sifat ini, teman-teman. Nah, kita punya bentuk 2 pangkat 2X tambah 2Y tambah 2Z. Ini Z ya, sama dengan 6.000. Sedangkan yang ditanyakannya itu adalah 2 pangkat 2X. Coba gimana caranya biar bisa dapat 2 pangkat 2X. Kalau misal kita dapat ini. Berarti kan dia kalau 2 pangkat 2X itu kan ini doang teman-teman. Lihat. Nah ini doang kan. Nah dia ada penjumlahan 2Y tambah 2Z. Nah gimana caranya biar itu hilang gitu kan. Ya udah kita punya nih, misal bentuk pembagian teman-teman. Misalnya ada A pangkat N dibagi A pangkat M. Dia itu kan akan menjadi A N dikurangi M gitu kan. Jadi dikurangi kalau dia bentuknya pembagian gitu ya. Nah kita kotakin lagi. Ini sifat-sifat eksponen teman-teman. Nah berarti bisa dong si 2 pangkat 2X itu didapat dari 2 pangkat 2X ditambah 2Y ditambah 2Z gitu kan. Per, berarti ini dong 2 pangkat ini ya. 2 pangkat 2Y ditambah 2Z ya enggak? Karena ini kan bentuknya sama kayak ini kan. A pangkat N per A pangkat M. Berarti tinggal dikurangi. Kalau 2X tambah 2Y tambah 2Z dikurangi 2Y tambah 2Z itu kan jadi 2X doang. Nah gitu teman-teman. Jadi ini tuh kan 6.000. Kita bagi dengan, nah, 2 pangkat 2Y tambah 2Z-nya itu dari mana?
ya dari sini teman-teman lihat yang Y sama Z ya. Oh, berarti yang ini. Berarti kita punya 2 pangkat Y tambah Z sama dengan 20. Nah, biar dapat pangkatnya 2Y, ya berarti kita kuadratkan, ya enggak? Kuadrat, ini kuadrat. Nah, berarti dapat 2 pangkat 2Y tambah 2Z deh, gitu kan. Sama dengan berapa? 20 kuadrat 4, 400. Ya udah, berarti kita ini dapat 400 ya, teman-teman. 400. Coret nolnya 2. 60 dibagi 4. 5, 15, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya.